Siap. Kamu harus latihan betul-betul supaya kamu masuk tembak-tembak area matu asam ya. Siap. Siap. Jin. Jin. Ya, makasih semuanya. Siap. Daniel, teman-teman. Siap. Daniel Sipur. Jadi Sipur walaupun jadi tangku mandanya, tapi saya sudah ngomong banyak di sini. Ya. Kamu sampaikan kepada anak buahmu. Ya. Sedikit banyak ini bisa menjadi referensi untuk pembinaan satuan kalian. Ya. Karena kamu batalion, berarti bisa juga nanti kamu yang tertangkas, bukan mereka. Ya. Tapi yang bagus, sampaikan apa yang sampaikan. Ya. Saya sedikit banyak menganggap saya sudah berhubung dengan kamu. Ya. TNI AD sendiri dapat apa aja, Pak? Dari kementerian mana aja, Pak? Wah, saya nggak apa kalau 20 itu. Ya, antara lain adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, kemudian Kementerian Pendidikan, dan sebagainya. Ada 20 orang yang jelas. Beliau-beliau buat MOU dengan TNI dalam rangka meningkatkan kinerja apa-apa yang dilakukan oleh kementerian itu. Untuk tahun ini aja atau mungkin berlanjut di tahun ini depan? Sudah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi dari waktu pertama tidak segitu, tapi lama-lama kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bisa menggandeng TNI untuk melaksanakan kerjasama itu, maka MOU ini berjalan. Dan alhamdulillah segala apa yang dikerjakan dengan kita, TNI akan senantiasa melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga betul-betul hasilnya bisa mencapai sasaran, bisa dinikmati oleh masyarakat. Satu di antaranya itu dari kementerian itu yang dari kementerian PU itu jalan perbatasan itu. Ya, itulah sebenarnya dikerjakan oleh PU, tapi karena mungkin keterbatasan dan sebagainya, maka sekarang TNI yang mengerjakan dan alhamdulillah semua bisa dikerjakan dengan baik. Ya, termasuk yang di Papua. Ya, kalau yang di Kalimantan kan jalan yang paralel itu, kemudian jalan patroli, kemudian jalan arteri itu yang dibuat perbatasan. Kalau yang di Papua juga jalan yang menyambung dari Agas sampai di Wamena untuk membuka keterisolasian Wamena. Pak, Pak, poin apa tadi disampaikan kepada ratusan prajurit ini apa tuh? Ya, prinsipnya prajurit saya harus senantiasa menjaga profesionalisme melalui program pembinaan satuan. Jadi prajurit harus disiplin, prajurit harus jago perang, ya. Tapi konotasi jago perang sekarang bukan mengangkat senjata, tapi setiap kegiatan yang melibatkan TNI harus senantiasa tuntas, itu prinsipnya. Ya. Kemudian harus jago bela diri, harus jago menembak, dan fisiknya prima. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan tugas kepada prajurit adalah bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah kehidupan normal sebagai prajurit. Nah, dalam pihak TNI sendiri untuk supaya kemajuan prajurit seperti apa nih? Yaitu melaksanakan program-program secara terukur, terarah, terevaluasi dengan baik. Insya Allah kalau itu bisa dilakukan, semua latihan akan menghasilkan hasil yang optimal. Pak Jin, ini terakhir, 63 kita di sini tempat penyelenggasi Gapatas, dan Gapatas sendiri ingin kembali ke sini. Batalion 63 ini kasih di antara mengamankan. Mungkin menurut ya, kita mengamankan kan supaya tidak terjadi bentrokan, supaya tidak terjadi gap di antara mereka, karena kan semua adalah bangsa Indonesia, loh. Hanya mungkin barangkali karena keterpengaruhan dan sebagainya, maka perlu kita sadarkan. Jadi, sebenarnya keterlibatan TNI sebenarnya mengamankan jangan sampai terjadi bentrok di antara masyarakat sendiri.
kalau dia ingin kembali ke Kalbar lagi cuma bawa ini? Ya, itu bukan kewenangan kita. Bukan ada prosedur dan ketentuannya. Pak, dokumen untuk DPT ini seperti apa nih, Pak? Dokumen TNI sendiri untuk keamanan DPT? Ya, kan TNI kan secara umum kalau membantu tentang itu kan ada dari kepolisian. Kalau TNI turun langsung itu karena kita membantu kepolisian. Namun demikian, saya akan berusaha untuk tidak begitu mengekang bahwa kalau memang daerah-daerah komando wilayahan seperti Koramil, Kodim yang ternyata dilewati oleh rute-rute mudiknya masyarakat, kalau ada apa-apa kita juga siap untuk menampung. Pak, ini masalah konflik dengan Cina. Jangan tanya saya, itu tanya Panglima TNI. Itu kan kewenangan TNI, ya. Oke, siap lagi.